Tapi anak muda ini nggak penakut. Diadili oleh raja, diuji ini dan itu, beres semua. Akhirnya ditanya, ilmu siapa yang kamu amalkan? Dia bilang, bukan ilmu penyihir. Saya belajar ini dari seseorang, tapi dulu punya MOU dengan si rahib. Kamu jangan kasih tahu siapa aku. Tapi karena dia dipaksa, maka dia kasih tahu. Aku diajarkan oleh seorang rahib. Ternyata si rahib ini sudah tua juga. Dulu kawan daripada penyihir. Penyihirnya, karirnya, Masya Allah. Tapi dia punya kegelapan di dalam jiwanya. Sedangkan si rahib, dia tidak mencari popularitas. Tapi doanya mustajab. Karena si pemuda ini, banyak orang yang sembuh olehnya. Maka orang-orang mengikuti dia. Orang lebih takzim kepadanya daripada raja. Ketika dia mengatakan, yang mengajarku seseorang tapi bukan penyihir, dicari tahu, ketemulah si rahib. Si rahib diadili lalu digergaji. Tahu dari gergaji? Pernah kena suntik. Ada yang ahli suntik nih, anaknya Bu Hajah nih, bisa nyuntik dia, aulia. Disuntik aja sakit ya. Kegores sedikit sakit. Ini digergaji. Ternyata sebelum anak muda ini diadili, dia sudah dipanggil oleh sang rahib. Kata sang rahib, wahai Ananda, engkau telah mencapai yang aku belum pernah mencapainya. Engkau diberikan kehebatan yang mana aku belum pernah mempraktekkannya. Ternyata si rahib ini gak pernah praktek ngobatin orang, gak pernah. Gak pernah ngambil batu terus ngelempar, singa mati singanya. Dia cuma mengamalkan itu untuk dirinya dan dirinya tenang. Hanya untuk itu. Lalu kata sang rahib, barangkali ini akhir pertemuan kita. Benar. Setelah itu dia digergaji, dibuang. Si pemuda ini, karena sakti, rajanya takut. Panggil jenderal-jenderal semua. Buang si pemuda sakti ini ke bawah jurang. Dibawa ke tebing, tebingnya paling curam, dilempar. Dilemparnya sore, besok pagi udah duduk di samping raja. Raja stres ngeliat dia. Salah siapa ya? Akhirnya dipanggil lagi angkatan laut, jenderal angkatan laut sini. Ini anak muda, kamu kerjain, bawa nanti di borgol sampai di tengah laut, lepaskan dia. Dengan borgol-borgolnya jangan dilepasin, diceburin masuk ke laut, nggak dibantu. Sang Laksamana pulang, tapi Laksamana sampai di istana, di pintu istana ada dia lagi stres juga jenderalnya. Dibawa lagi ke raja. Anehnya, ini pemuda gak lari. Ini hebatnya ini ya pemuda. Gak lari, dia punya target. Dia ingin mengalahkan Tuhannya sang raja. Ingin kemudian mempermalukan raja dengan semua kejahilannya. Supaya umat kemudian tahu siapa dia. Walhasil dia diadili lagi. Raja kemudian berkalam banyak. Terus dia bilang, si pemuda, wahai Tuan Raja, gak usah repot-repot bunuh saya tidak akan mati. Inilah asal-muasal ilmu debus. Ini asal-muasal ilmu, berarti debus itu bukan ajaran sihir. Debus itu aslinya karomah para aulia. Si pemuda ini ngomong gini, mirip kayak Nabi Ibrahim, cuma ini lebih dahsyat. Wahai Tuan Raja, engkau baru mampu membunuhku jika engkau menyalibku lalu memanahku dengan satu bacaan. Rajanya semangat. Hanya engkau yang bisa memanahku. Tapi dengan satu bacaan yang nanti aku bisikkan kepadamu. Kata si Raja, okay. Besok pagi dia disalib. Jadi dulu biasa orang-orang yang mau dihukum disalib. Jadi itu bukan ajaran Kristus.
itu memang sudah kebiasaan orang lama. Tahanan-tahanan orang jahat, orang-orang yang dibenci oleh penguasa, dia kemudian disalib. Setelah disalib, dia kemudian ngambil panah, si raja ini, lalu membaca yang dibisikkan malam tadi kepadanya. Tolong kamu hafalkan ini, kata si anak muda. Hanya kamu yang boleh membaca ini dan yang mujarab baca ini, yang lain tidak. Panglima tidak, jenderal tidak, para jurid tidak. Karena semua kesaktian mereka itu di bawahku semua. Lebih sakti daripada panglima dia. Maka dia ambil panah yang paling bagus, diarahkan ke jantung si pemuda. Dia bacalah. Si pemuda mensyaratkan, kamu membacanya dengan keras sehingga terdengar oleh semua yang hadir. Dia bacalah, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi hazal gulam. Ada yang tahu artinya? Selain Buya dan Ajengan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama